baru selesai dari di mana, Cal? Masjid Agung Riau Lingga. Sekarang kita mau ke balai. Balai apa lagi tadi? Balai Konservasi Lingkungan. Jadi teman-teman, kalau kalian kepenyengat itu kadang kan biasa orang bentur begitu. Hanya karena kita low budget. Jadi mungkin kita pakai jalan kaki saja deh. Ini saja. Karena dek aja sekitar 11 menit. 12 menit kalau dari Google Maps. Kalian bisa gunakan. Tadi sempat ditawarkan jasanya tuh. Ya. Nggak tahu ongkosnya juga berapa, belum pilih tahu. Iya, nggak tahu juga. Nah itu. Modi begitu. Itulah bentuk-bentuk bentornya kayak penjual apa di penjual bakso. Oke. Jalan. Sampai di balai rumah adat Penyengat. Mantap sekali. Sekarang kita sudah di balai adat Melayu, tempatnya di Pulau Penyengat. Kita mencari informasi terkait rumah adat ini. Kalau dapat, kalau enggak ya begitulah. Belum rezeki. Tapi katanya papa itu kalau masuk enggak apa-apa, kalau pakai baju adat bayar. Ya beberapa destinasi kemarin itu begitu, kalau mau pakai baju adat itu bayar. Ya, kita tidak mau pakai baju adat, kita pakai baju jelajah. Panas juga pemir tuh. Coba. Jatuh tuh air. Jadi. Dingin sekali. Oke, jadi setelah kita putar-putar Pulau Penyengat, sudah dari masjid, makam, dan makam dan balai. Kita singgah minum kopi di atas kapal. Lilin katanya mau minum kopi. Ada gas dikasih sama Bang Joko. Ada biskuit sponsornya Ical. Ada kita minum air dari Bestari. Alamku Bestari. Punya kan punyanya Pirsa kan? Enggak punya tahu lagi kan. Siapa tahu? Ini air yang kita dapat karena mereka buang air. Airnya kita ambil, pastinya kita akan buang ke tempat yang di perutnya kita buang loh. Karena jadi kopi. Sampahnya, kau buang di perut sampahnya. Oh, kau bilang tadi airnya bukan tempat sampah. Airnya buat kita. Alah, sudah. Sanical. Tahu apa juga? Kau bikin. Anu, anak VNVN juga dia. 50 video baru nanya jadi. 50 literasi baru satu video nanya jadi. Oke lah, kita minum kopi dulu. Sekarang jam 2:30, 14:36. Kayaknya ngaret lah. Kayaknya enggak sampai nih ke Patung Seribu. Mungkin besok. Enggak tahu di mana kita mau bermalam. Apakah kita akan kembali di rumah Iko atau bermalam di jalan? Jangan tadi bawa basah. Sebentar lah, dilihat. Oke, melapor kami dari atas kapal dekat balai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mau balik. Bis tidur siang, jauh sekali tempat kita tidur siang. Dan naik pompong. Oh, malam sekarang ada tuh. Ada yang ngamen nih, Bos. Masih jalan-jalan. Masih belum sampai tempat. Ini sudah jam 7, Naruto. Ah. Tadi singgah juga beli gorengan. Sebenarnya tuh, Lin, kalau kita beli gorengan, Din. Yo, man. Kalau kita enggak beli gorengan tadi tuh kita sampai kita naik pickup. Ya, kita naik PT-PT. Oh, kita gorengan, kan backpacker nih. Iya, kita beli gorengan untuk membantu ibu itu. Kak, standar, standar ruang. Apa, Lin? Untuk membantu ibu itu. Oh, betul, betul, betul. Sedekah. Ah, kok kamu sedekah? Apa bersedekah timbal balik? Mempermudahkan rezekinya. Oke. Okay. Sekali Naruto. Masih kita. Olahraga sore lah. Malam ini sudah malam ini. Olahraga. Suasana Tanjung Pinang di mana hari? Oke. Besok baru kita ke Patung Seribu di. Oke lah. Hah? Dulu kita bentrap. Standar musik Rasid ada sini. Kita anu alat-alat musik. Apa tahu kamu beli Rasid? Oke lah, sampai bertemu di rumah. Dadah. Assalamualaikum.